Hai teman-teman, kembali lagi kita akan menyembah Tuhan hari ini. Di dalam Yesaya 30 ayat 15b dikatakan, di dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Di dalam 1 Petrus 4 ayat 7 dikatakan juga, kesudahan segala sesuatunya sudah dekat, jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Ada salah satu quotes dari Rick Warren dikatakan, the more you pray, the less you'll panic. The more you worship, the less you'll worry. Hari ini kita sama-sama tinggal tenang dan menyembah Tuhan. Karena kita tahu di situ letak kekuatan kita. Let's worship Him, worship everywhere. Selalu bersamamu, tinggal di dalam kejamanmu, oh Tuhan, sebab ku sukai hadir. Pisahkan dekat denganmu, itu yang ku rindukan, sebab ku dapati kedamaian. Ku nikmati keindahan dan keagunganmu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaanmu, menyembahmu dengan segenap hatiku. Rindu selalu bersamamu, tinggal di dalam kediamanmu. Tuhan, sebab ku sukai hadirat-Mu, tak ingin ku terpisahkan dekat dengan-Mu. Kedamaian ku nikmati keindahan dan keagunganmu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan dengan segenap, ku nikmati keindahan dan keagunganmu, oh Tuhan. Ku nikmati
Yang tak pernah pening.
Agar indah bagimu.